Hai guys, jumpa lagi di Cindy Saya Channel. Nah, di channel ini kalian akan menemukan beragam informasi bermanfaat ada seputar YouTube, tips, tutorial, food, beauty, lifestyle, dan lain-lain. Dan sebelumnya jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan informasi menarik lainnya. Nah, di sini aku akan bahas tentang cara menerima pembayaran YouTube. Jadi ini terkait bagaimana metode pembayaran dari YouTube. Nah, untuk jelasnya kita langsung aja yuk lihat bagaimana caranya. Langsung kita ke tutorialnya. Yang pertama kita masuk dulu ke Google Chrome. Teman-teman bisa lihat ini ada akun profil AdSense saya di bagian pojok kanan atas ini. Dan di sini sudah ada info pembayarannya ya. Jadi kalian bisa klik titik 3 di pojok kiri atas dan kalian bisa lihat AdSense untuk YouTube. Nah, ini adalah AdSense saya untuk YouTube saya ya, teman-teman. Di sini sudah ada tentang info pembayaran, ada juga pemeriksaan verifikasi. Nah, sekarang saya akan melakukan proses pembayaran ya. Dan oke, kita lanjut lihat caranya adalah, nah ini adalah penghasilan saya, kita skip aja ya. Dan kita langsung aja klik di sini untuk tambahkan metode pembayaran. Oh iya, sebelumnya jika teman-teman belum punya akun atau belum memiliki akun Google AdSense, teman-teman boleh cek ya untuk caranya di video saya sebelumnya, atau teman-teman boleh searching di YouTube ya tentang bagaimana cara membuat akun Google AdSense dan harus melalui tahap-tahapnya ya. Nah, sekarang karena saya sudah punya akunnya, saya sudah juga melakukan beberapa tahapan sampai di proses ini, yaitu tinggal menambahkan metode pembayaran. Oke, langsung aja kita tambahkan metode pembayarannya ya. Nah, di sini kita klik tulisan berwarna biru ini. Nah, sebelumnya teman-teman siapkan dulu akun Google AdSense teman-teman. Setelah itu, teman-teman menunggu sampai sudah nominal transaksi pembayaran dari pihak YouTube ya ke untuk ditransfer ke akun Google AdSense teman-teman, yaitu minimal sejumlah 100 US dollar atau dirupiahkan itu sebesar 1.300.000. Nah, setelah itu teman-teman boleh masuk di bagian metode tambahkan metode pembayaran. Jadi teman-teman juga harus memiliki buku rekeningnya. Oke, kita langsung klik tambahkan metode pembayaran. Jadi bagaimana proses pembayaran? Oke, setelah itu di sini sudah ada tambahkan metode pembayaran, info tambahkan rekening bank, nama, nomor rekening. Kita cek aja, masukkan nama lengkap seperti yang tertera di buku rekening kita. Sini saya masukkan nama lengkap saya ya teman-teman, tidak boleh diwakilkan ya. Oke, setelah itu kita pilih bank apa yang akan kita gunakan untuk menerima pembayaran gaji dari YouTube ya. Oke, BCA aja ya, Bank Sentral Asia atau BCA. Kemudian setelah itu kita masukkan nomor rekening kita. Kemudian centang kotak berwarna biru ini dan klik simpan ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian verifikasikan rekening bank Anda. Google akan menyetorkan kurang dari Rp250 ke rekening bank Anda dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja berikutnya. Jadi nanti setelah ini teman-teman cek ke bagian mobile banking teman-teman atau ke ATM terdekat ya untuk verifikasi sejumlah uang yang dikirim ke rekening kita. Jadi dari Google, akun Google kita itu, dari Google akan memverifikasi sejumlah uang yang dikirim ke akun kita bahwa memang benar-benar kita pemilik rekening yang sudah kita daftarkan di akun Google AdSense kita itu. Dan minimal yang dikirim ke rekening kita untuk kita menerima verifikasinya adalah sejumlah kurang dari Rp250. Oke, kita klik OK. Nah, kalau sudah ada notifikasi seperti ini, maka selanjutnya kita harus memverifikasi nomor rekening kita yang telah kita daftarkan di akun kita ini. Nah, oke, selanjutnya kita tekan OK. Di sini ada verifikasi setoran dari Google. Nah, kalian baca-baca bisa ya. Kemudian untuk memverifikasinya, kita masuk dulu ke, karena kebetulan saya menggunakan mobile banking BCA, jadi saya langsung aja masuk ke mobile banking saya untuk mengecek terkait dengan
informasi dari Google AdSense saya. Oke, untuk memverifikasinya kita harus cek untuk dana masuk, itu ada nilai kurang dari Rp250 ya teman-teman. Nah, ini setelah saya mengecek apakah benar, kita coba lihat. Dan ya benar ya, dari Google Airline ini ada senilai Rp114 ditransfer ke rekening saya dan saya harus memverifikasinya ke akun Google AdSense saya. Caranya kembali lagi masuk ke akun Google saya. Kemudian di sini saya harus memverifikasi sejumlah nominal yang telah ditransfer ke rekening saya pribadi. Kita tunggu dulu masih loading seperti ini sampai hasilnya selanjutnya ini. Kemudian kita, nah ini ya udah muncul seperti ini. Kemudian teman-teman kita cek, kita klik dan masukkan sejumlah uang yang sudah ditransfer dari Google AdSense ke rekening kita. Dan ini kita tekan oke. Sejumlah nominal yang sudah ditransfer yaitu senilai Rp114. Kita scroll ke bawah untuk memastikan ya benar ya Rp114. Kemudian kita masukkan ke akun Google AdSense kita. Nah, setelah itu kita tekan verifikasi. Oke, selanjutnya kita tunggu yes, rekening bank sudah digunakan. Jadi ini siap untuk digunakan ya teman-teman. Kemudian kita tekan oke, dan ya selesai. Jadi nanti setelah udah nominal pembayarannya senilai $100, baru itu ditransfer ke rekening pribadi kita dari Google AdSense. Nah, seperti itu caranya ya teman-teman. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. See you on my next video.